Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, untuk kelas hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu Garden Rules. Okay, untuk Garden Rules, okay, kamu kena ni faham iaitu persamaan umum. Ya, Garden Rules adalah y sama dengan mx tambah c di mana m ni m mewakili kecerungan. Mana c adalah pintasan bagi paksi Y. Ya. Okey, itu adalah pengenalan iaitu Y sama dengan MX sama C. Okey. Ini contohnya ni kita ada paksi ni Y ni paksi X. Okey, C ni yang memotong pada ni. Contohnya tadi gaya lurus ni ya. Okey, ini adalah untuk C. Ni paksi ni. Okey, yang ni kita tengok berapa condongnya adalah kecerungan dia. Ni adalah M, kecerungan. Okey, kita tengok persamaan, contoh persamaan. Y sama dengan 2X tambah 9. Okey, di sini kita tengok depan X adalah M. Okey, ni M. Okey, ini adalah nilai 2 ni adalah M. Dan 9 ni, positif 9 ni adalah pintasan bagi Y yang mana iaitu nilai C. Okey, contoh kamu nak selesaikan. Contoh diberi 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okey, kamu tengok persamaan umum mesti Y sahaja. Okey, yang ni kamu tak ada 3. So, kamu kena pindah semua 3. Okey, maksudnya kalau dia duduk sebelah maka dia pasti darab. Bila pindah semua sini adalah jadi bahagi. Okey, maka sini Y sama dengan bawa semua ni negatif 2 bahagi 3X tambah 12 per 3. Bagi semua 3. Okey, dari sini Y sama dengan ni tak perlu ringkas dah. 12 bagi 3 dapat 4. Okey, di sini kamu dapatlah nilai M dia adalah ni. Nilai M dia adalah 2/3. Negatif 2/3. Di mana nilai C adalah ni, positif 4. C sama dengan 4. Okey, boleh faham? Okey, itu pengenalan untuk menentukan nilai M, kecerungan dan C adalah pintasan bagi Y. Okey, kamu boleh lihat dalam buku kerja kamu. Kamu boleh tengok latihan muka surat 77. Soalan A akan boleh selesaikan. Okey,